Jadi satu kamar di sini 43, bukan 4 atau 3 ya. 43. Nah, terus turunnya piye? Anak yang usia sini terserang sing botol lek rokok sing usia 17 medun, Pak. Oh, enggak. Yang 17 ke atas. Ya. Assalamualaikum. Halo. Emang kayak pundi? Kendal. Hah? Kendal. Nah, enggak. Nah, ini kita lagi ngecek tinggal rejo. Nah, ini pondoknya bentuknya seperti ini. Jadi para santrinya tidurnya biasanya sak kamar wong pinter. Sak nang kene kok. Pira? Kalih nginggil. Sak kamar kene iki lho. 43, Pak. Jadi satu kamar di sini 43, bukan 4 atau 3 ya. 43. Nah, terus turunnya piye? Oh. Jadi 43 enggak cukup, tidurnya di luar. Jadi dipastikan kalau yang begini tidak mungkin menggunakan teori physical distancing. Tidak mungkin ini. Ini PR yang mesti dibereskan. Leh. Sampeyan kok ora mulih? Oh naon? Ning ge ngabari wong tuane. Mpun. Mboten langsung ngono. Biar apa-apa. Nggih dikirimi. Nggih dikirimi. Nyuruhnya kan Pak Gubernur. Ngirimnya kan gua apa? WTM. Wih, oke. Gitu. Lembut. Terus ini masaknya nang gini? Dapur. Masaknya apa mie? Sak wontene. Nah, belanja nang gini? Masak dewi-dewi lagi? Betul. Kalau pas libur ini masak kamu. Nanti kalau sudah mulai masuk aktif tidak boleh masak sendiri. Siapa masak jeneng kan? Di ada timnya. Nggak. Nah, nggak. Ini masak pondok tuh. Pondok namung masak nasi, sayur mayur, lauk pauk tumbas ke masyarakat. Oh jadi tiga i sego. Sego tak kata. Oh. Ini nggak memiliki 70% sego jagung. Maksudnya? Merawat. Nasi jagung. 70% nasi jagung. 10% apa ini? Malah diversifikasi ini semacam. Ganti telo, ganti jagung, betul nggak kaget ketahanan pangan lah itu loh. Ikinnya kalau ini ikinnya pun siap lah. Iya. Orang kaget. Lo apa ya sarapan juga jagung? Nang Bandungan. Ketahanan pangan.
anggere sego jagung timun iso warep. Iso ngrasake warepe sampean. Sak tenger masalah. Ya, ya. Jadi kamar itu hanya untuk naruh buku, naruh pakaian. Yes. Jadi di ruang soran. Di ruang-ruang belajar. Umurnya berapa? 13. Asalnya kok di Palembang mana? Palembang kok Sumatera? Yang gitu. Palembang Papua toh. Aslinya sana? Nggih. Nggih. Bisa bahasa Jawa. Nek tangati Jawane ngendi? Terus Jawane ngendi Jawane? Mbah-mbahe. Mbahe kok ndi? Oh, Salatiga, ya bener. Kata-kata memang Tran. Tran. Anak luar Jawa yang mondok di sini itu kan Mbak-mbaknya dulu Tran. Tran. Kalau sama orang tua gimana? Nganggo telepon, nganggo WA, nganggo surat. Telepon? Lain bulan sih? Oh, nang wartel? Oh. Kamu nomor berapa? Barep? Nah terus bapaknya nyambut gaya apa? Tani, Pak. Tani? Oh, nggih. Lah kok milih mondoke nang kene? Ora nang ngene Pak Gubernur. Promo, promo. Pondok Indah, Pondok Indah. Lah kok mondoke nang Galerja? Oh, disuruh bapak. Bapaknya dulu mondok sini? Nggih. Oh, ya bener. Niki pondok turun temurun nggih. Kamu dari mana? Riang, Riangnya mana? Bengkalis. Asli Bengkalis? Oh, udah berapa lama di sini? Setahun. Setahun? Kerasan di sini? Oh, Palembangnya mana? Gunung Raja. Hah? Oh, Gunung Raja. Nanti pengen pulang ke Bengkalis apa nggak pulang? Nggak usah pulang ya. Loh, ini ada anunya loh, ada speakernya ya? Liburan. Hah? Pas waktu liburan kemarin kan masih. Oh, di pondok, terus liburannya ini. Musiknya apa? Dangdut, Pak. Dangdut koplo loh. Di keempat lah, Pak. Piye tau Guse we senenge Metallica kok. Guse senenge Guns N' Roses lho. Jaman biyen niku. Kata nek jaman dhisik ya. Iya, jaman biyen. Ya. Di tempat ya. CNN. Ini ada apa toh? Ada ya. 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 Ya.